Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Mei, teman-teman. Tahun 2023, tepatnya di hari Minggu. Dan sekarang posisi ada di Pasar Sapi Tuban, Desa Kedongombo, Kecamatan Semanding. Hari ini pasar lumayan ramai, teman-teman. Sudah terjual. Oke, kita tanya belah sini dulu. Pak, amet pinten, Pak? 18,5. 18,5. Motor suan, Pak. 28.500, teman-teman, seperti ini. Menjelang hari raya kurban sapi murah, teman-teman, seperti ini 28.500. Sapi lumayan gemuk, sudah kuel, mesti sudah kuel, teman-teman, sebab sapi sudah agak tua, seperti itu. Untuk kaki-kaki juga bagus banget. Untuk tinggi badan dalam kisaran 150 cm. Kita lihat dari belakang dulu. Seperti ini, teman-teman. Harga 28.500. Yang sebelah kanan harga 28.500. Sudah keluar, teman-teman. Pagi-pagi seperti ini sapi sudah banyak keluar. Baru datang lagi PO. PO jantan baru datang. Nah, baru datang, teman-teman. Sekarang baru pukul 8 pagi. Sebentar lagi kita akan buru dia berapa harganya. Kita tanya yang sebelah sini dulu. Baru masuk, teman-teman, seperti ini suasana Pasar Sapi Tuban. Pak, amin, Pak. Pinten, Pak? 19.5. 19.500. Motor suan, Pak. Info nih, Pak. 19.500 seperti ini, teman-teman. Tinggi dalam kisaran 140 cm. Harga 19.500. Kelihatannya sapi masih bakalan.
sebenarnya belum putusan. Harga 19.500. Untuk kaki-kaki lumayan bagus teman-teman. Tinggi dalam kisaran 140 cm. Kita tanya yang sebelah sini lagi. Masih bakalan sapi agak kurus, tinggi dalam kisaran 130 cm. Pak, pinten Pak? Pak, pitulas Pak. Pitulas juta teman-teman. Hari ini pasar sapi sangat sibuk sekali teman-teman. Rp17 juta. Harga tawar 17 juta, sapi masih bakalan. Tinggi kurang lebih sama teman-teman dengan yang harga 19 juta tadi. Kurang lebih 140 cm. Hasil kencang biasanya enggak ini dapat konten. Kencang aja. Pegon seperti ini harga 21.500 teman-teman, harga tawar. Rp21.500, tinggi dalam kisaran 145 cm. Sapi mesti kuel teman-teman ini. Harga 21.500. Warna agak gelap. Nah, seperti ini 21.500. Pacitin Terat saya coplok ini ke apa kun? Kita tanya bakalan lagi. Pak, pinten Pak? 15. 15 juta. Seperti ini harga 15 juta teman-teman. Teman-teman kalau mau beli sapi ke, cari sapi ke, mau teliti dulu teman-teman. Seperti ini sapi sangat murah sekali. Tapi dia ada cacat kaki belakang bengkok. Bengkok parah teman-teman. Harga 15 juta. Oke. Tinggi dalam kisaran 140. 15 juta masih bisa nego. Kakinya seperti ini masih bisa nego banyak teman-teman. Oke. Kita lanjut sebelah kanan. Nah.
masih bakalan Ahmad Pak Pinten Pak, ini Pak itulah setengah itulah setengah Pak Gey Gey Matur Sun Pak itulah setengah teman-teman itulah 17.500 seperti ini teman-teman masih bakalan harga 17.500 tinggi dalam kisaran 135 teman-teman dan yang sebelah depan sini harga 16.500 seperti ini masih bakalan juga tinggi dalam kisaran 130 lebih lah 130-an enggak lebih. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.